Assalamualaikum and hello guys. Yeah, so macam yang korang tengok video ni. Yeah guys, so hari ni apa yang aku nak buat? Okay, aku nak buat baik sikit. Kita nak buat baik ni tak mampu real life, kita buat dalam game pun tak apa, okay? So, aku ingat aku nak beli semua hot dog ataupun lemonade yang ada orang jual dekat center atau dekat middle atau dekat depan nursery kot. Ke pet shop orang panggil. Aku pun tak tahu. Okay, so aku akan pergi dekat situ dan aku akan beli semua yang ada orang jual. So, aku tak tahu ada orang jual atau tak. Okay? So, harap-haraplah ada orang jual. Kalau tak, aku kena tukar siapa. So, just let's go. Ada orang jual ke tak? Ada orang jual ke tak? Tak ada orang jual, guys. So, aku akan tulis, can anyone open lemonade? Okay guys, so mantap kat sini ada jual aiskrim eh. Okay, ada jual aiskrim tapi oh, okay, satu. Murah. Yeah, kita akan spam guys. Okay, ramainya. Alamak, truck ni busy pula, dia kena tunggu. Baru ada berapa aiskrim aku? Baru tiga. Kena tunggu berapa minit ni nak tengok dia. Oh, lambat lagi tukar. Semua ni aku dah beli. Okay, so aku rasa dah boleh aku beli aiskrim. Tu kenapa ada kereta tu atas tu? Accident tu, kenapa? Mati orang yang ni aiskrim. Alamak, tak boleh lah guys. Okay guys, dah boleh beli. So, janganlah beli tiga je. Betul tak boleh. No, wait. Boleh beli tiga je guys. Harga dia pun satu. So guys, 6 aiskrim sahaja aku beli dekat kedai dia. Sebab apa? First, tak tahu lah update sekarang ni kenapa boleh beli 3 je. Kenapa tak boleh spam banyak terus. Aku rasa sebab dia nak elakkan untuk kita beli pet kat dalam game. Sebab dulu ada orang jual pet kat dalam game. Kenapa aku cakap macam ni? Kenapa aku tahu? Sebab aku pernah beli pet kat dalam game tu guys. Time tu aku neon collector. Aku minat sangat dengan haiwan apa-apa je yang neon. So ada orang ni dia nak jual neon. Aku tak ingat lah dia jual neon terus ke dia jual satu haiwan yang mana aku ada 3 haiwan. So kalau campur dengan satu aku boleh buat neon. Okay, aku tak ingat dia ada jual haiwan ataupun dia jual neon haiwan. And then aku pun belilah kan dengan dia. So orang tu tak scam aku. Alhamdulillah, okay, dia tak scam. Tapi bagi aku bugs tu melampau lah dia jual. Okay, katakanlah aku nak beli B. Tapi dia jual dalam RM3,000 dalam game Adopt Me. Susah weh. Macam mana kau nak cekau? Aku main satu hari pun dapat 3K. Daripada pukul, daripada pagi sampai petang. Okay, baru dapat yang 3K dia. Kalau sebab kita duit nak bagi tahu pun tak boleh kan hari-hari. Sebab macam, kalau contoh kita main hari ni, walaupun waktu yang sama, tak semestinya duit yang kita dapat tu sama dengan semalam. Sebab air dengan makan, kita tak tahu dia nak hari ni ada dalam berapa tas air dengan makan, esok berapa kan. Sebab dia random. Tapi kalau pergi camping semua tu, semua tu memang kena buat. Okay, so selalu aku dapat dalam 3,000 lebih lah kan. Lepas tu nak dapatkan B untuk 3,000, mahal juga kan.
Aku kalau aku jual, aku pernah jual Shiba Inu ke Dingo ke apa tak lupa. Kan, tapi aku jual dalam 800. Orang percaya, orang beli. Okay, aku rasa mungkin sebab dia nak elak untuk beli tu kan. Beli pack dekat kedai tu, okay. So, aku beli 6 je ice cream total. Tak berapa nak support peniaga sangat. Sebab kan update Adopt Me ni ha. Okay, so macam mana dengan background belakang yang baru ni, korang suka tak? Kalau aku belum upload, korang tunggu je lah video ni keluar. Video yang mana aku edit studio aku ni. Tapi kalau dah keluar, korang boleh tekan dekat atas belah kanan kalau korang boleh tengok lagi, okay? So aku rasa tu je kot untuk video kali ni, and bye.